Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, siap gebrak pasar otomotif nih bro sis. Skutik anyar terbaru dengan desain super futuristik dan sporty resmi meluncur nih. Dan memperkenalkan ke kalian bro sis, skutik anyar terbaru yang berlabel Real 5T dari pabrikan Bicos. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, pada skutik ini hadir dengan desain yang futuristik dan sekaligus sporty. Sebut saja seperti desain headlampnya yang berdesain agresif dengan siluet yang tajam, serta sistem pencahayaan Pro-G LED. Lalu yang paling menarik pada skutik ini menggunakan panel instrumen TFT touchscreen yang dapat dilipat secara elektrikal, yang membuat kesan futuristik pada skutik ini semakin kental. Gak cukup sampai di sana aja bro sis. Pada panel instrumen dari Bicos Real 5T ini juga memiliki koneksi 4G layaknya smartphone. Oh iya bro sis, selain itu pada panel instrumen ini juga bisa terhubung dengan fitur kamera di bagian depan skutik ini nih. Jadi kalian bisa riding sambil nge-vlog ala-ala motovlogger nih bro sis. Beralih ke bagian desain keseluruhannya, terlihat pada skutik ini memiliki desain skutik maxi kekinian. Hanya saja pada Real 5T ini terlihat lebih aerodinamis dengan lekukan-lekukan di setiap sisi bodinya. Mulai dari fairing, bodi samping dan juga tailnya yang melancip. Lalu pada bagian stop lampnya terlihat memiliki desain yang futuristik dan juga minimalis dengan sistem LED. Hadir di segmen skutik EV pada skutik ini, diklaim mampu berakselerasi dari 0 sampai 50 km per jam, hanya memerlukan waktu 3 detik saja, dengan kapasitas 125cc. Sedangkan untuk torsi dan juga tenaga maksimalnya belum diketahui bro sis, mengingat skutik anyar ini baru saja dirilis. Dan satu lagi bro sis, selain menawarkan ergonomi riding, pada skutik ini juga memiliki mekanisme suspensi yang unik, yakni suspensi belakang multi-link horizontal di bagian samping. Gak ketinggalan untuk urusan bagasi pada Bicos Real 5T ini, dibekali bagasi yang sangat luas berkapasitas 30 liter. Hadir di segmen skutik maxi EV, kira-kira skutik ini bisa gak ya menjadi pesaing Yamaha NMAX EV atau E01 dan Honda PCX EV di pasaran? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.